Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga umatnya
bisa nyafaatin setelah mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya mudah-mudahan salawat beserta salam ini Allah sampaikan kepada keluarganya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya, umumnya muslimin wal muslimat, khususnya kita yang hadir di tempat yang mulia ini. Insya Allah pengajian yang saya sampaikan ini pada malam ini, mungkin setelah kita libur menjelang Ramadan, maka pada malam ini mungkin kalau pengajian sudah berjalan terus ya, tapi mungkin sayanya pada malam ini saya baru bisa mulai ngisi, mudah-mudahan selanjutnya ya, kita semua bisa melakukan ini. Yang akan saya bahas ini yaitu tentang masalah ilmu fikih. Di sini dijelaskan wa yu'maru, diperintahkan, lusiban, orang yang mempunyai siban ini, kalau bahasa Jawa itu bocah ya, siban. Kalau saya ini anak-anak, zakaro, apakah anak-anak itu laki-laki, aulusa, atau perempuan? Jadi sama anak-anak itu baik laki-laki maupun perempuan, ini ada kewajiban ala abawai kepada bapak ibunya untuk memerintahkan kepada anak-anaknya. Tapi di sini mumayyizun, yang sudah tamyiz. Yang dimaksud tamyiz bi ansara yaqulu wa yashrabu wa yastaji wa da'u. Bisa makan sendiri, enggak perlu disuapin. Bisa minum sendiri juga, kalau dia buang air besar bisa sasuki sendiri ya. Itu namanya tamyiz. Nah, tafsirnya tadi, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan yang sudah tamyiz ini harus ada perintah. Ayat itu tegasnya wajib ala kulil, atas tiap-tiap min abawai, dari bapak ibunya anak tadi. Wa in ala, ke atas kakeknya, neneknya. Selanjutnya sumal wasi, orang yang diwasiatkan. Diwajibkan apa? Orang tua ini, bapak dan ibu, kakek dan nenek, ayyamurrahubiyah ayy sholat, orang tua diwajibkan memerintahkan sholat kepada anaknya yang sudah tamyiz. Walau qadha'an, senajan sholatnya sholat qadha. Caranya dijami syurutiyah, dan harus pakai persyaratan-persyaratan
umur 7 tahun. Kalau orang tua punya anak, baik laki-laki maupun perempuan, umurnya sudah 7 tahun, berarti 7 jalan 8. Mulainya dari situ, dari umur 7 tahun jalan 8. Si orang tua ini wajib memerintahkan sholat kepada anaknya. Kalau anak kitanya yang belum balig, belum wajib sholat. Jadi orang yang belum balig itu senajan punya akal, gak sholat gak apa-apa. Tapi kalau orang tua masa bodoh, gak mau memerintahkan sholat kepada anaknya, lalu anaknya tidak melaksanakan sholat, anaknya tidak dosa, yang dosa orang tuanya. Saya misalnya nih, saya punya anak udah umur 7 tahun. Begitu ada panggilan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya diam aja masa bodoh. Masih anak-anak ini, kata saya. Lalu anak saya kata sholat, gak dosa tuh anak saya, karena dia belum ada perintah sholat dari Allah, karena belum balik. Tapi dengan adanya ini anak tidak sholat, karena tidak ada perintah dari saya sebagai bapaknya, maka saya dosa. Jadi orang tua gara-gara anaknya tidak melaksanakan sholat, yang belum wajib sholat, karena tidak ada perintah dari orang tua, maka orang tua ini dosa. Karena wajib, ini wajibnya bukan wajib, wajib di sini wajib tindak syar'i, wajib menurut agama. Yang tahinnya itu wayusabu payusabu payuhu wayuakomu tarikuhu, yang mengerjakan akan ada pahalanya, yang meninggalkan ada sisaannya. Jadi kalau kita memerintahkan sholat kepada anak kita, lalu anak kita sholat, kita dapat pahala tuh. Sebab pahala ibadah anak kita gak bakal anak kita. Kenapa? Karena belum balig. Jadi orang yang belum balig itu ibadah pahalanya gak dapat. Kalau dia melakukan maksiat, gak dapat dosa juga. Lalu siapa yang dapat pahala? Bapak dan ibunya kalau dia ibadah. Kalau dia maksiat, siapa yang dapat dosa? Bapak ibunya juga. Misalnya nih, kita punya anak baca Al-Quran, kan ibadah tuh. Yang belum balik ini ya, anak kita belum balik, dia baca Al-Quran, kan ada pahalanya. Maka siapa itu pahalanya? Bukan bapak anak kita, kita sebagai orang tuanya. Jadi pahalanya untuk kita, karena belum ketaklif. Gitu ya. Jadi kolam itu tidak akan menulis pahala seseorang yang belum ketaklif. Nah kalau kebetulan kita punya anak yang belum balig, dia melakukan maksiat, dia dapat dosa agak. Lalu ini amal buruknya untuk siapa? Untuk bapaknya. Nah ini kenapa? Karena anak kita tahu anak itu apa? Amanah dari Allah. Yang namanya amanah kan harus ditasarukan atau diarahkan kepada yang benar. Ya. Enggak bedanya anggota badan kita nih. Kan ini adalah nikmat dari Allah, amanah dari Allah. Kalau dipakai ibadah, anggota badan kita ini, nah berarti kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat dari Allah. Tapi kalau anggota badan kita ini dipakai maksiat, ini kita termasuk orang yang mengkufuri nikmat dari Allah. Gitu.
Wa imma yazaqobla, bagaimana kalau seandainya kita punya anak umur 5 tahun sudah pintar, makan sendiri, minum sendiri, kalau dia buang air besar, cebok sendiri. Belum ada kewajiban untuk memerintahkan sholat kepada anak tadi. Jadi kalau kita punya anak baru umur 5 tahun, baru 6 tahun, jalan 7, kita enggak merintah sholat, ya enggak apa-apa. Enggak dosa, jelas anak kita mama belum balik ya, enggak dosa. Kita misalnya anak 5 tahun, enggak kita bawa ke masjid, nah, enggak diajar sholat, enggak diajarkan apa-apa, itu enggak apa-apa. Jadi batasnya itu batas awal. Batas awal kewajiban orang tua memerintahkan sholat kepada anaknya setelah umur 7 tahun. Lalu bagaimana di sini? Wa yang bagi masigotil amri atahidu. Wajib memerintahkan sholat kepada anak ini harus disertai dengan menakut-nakutkan. Jadi jangan begini doang, eh sholat. Udah segitu dah, itu udah cukup. Jadi harus ada ancaman dari orang tua itu. Kalau kamu tidak melaksanakan sholat, tidak akan saya kasih uang jajan. Karena anak kecil mah gak dikasih uang jajan, dia udah takut itu. Ya gak coba misalnya, ya pengalaman saya sendiri waktu masih anak-anak, kalau kata orang tua, kalau nggak ngaji, besok sekolahnya mau dikasih duit. Nah itu udah takut, memang kita perlu jajan. Nah yang kemudian, biar bagaimanapun saya akan ngaji. Tujuannya apa? Supaya besok pagi-pagi dikasih uang jajan. Nah jadi kita bukan hanya memerintahkan sholat saja kepada anak kita, harus disertai dengan ancaman yang menakutkan kepada anak kita. Kira-kiranya tuh anak kecil kalau kita ancam mereka dikasih duit, dia takut enggak? Takut. Nah ya. Selanjutnya wayudrobu, harus dipukul itu anak. Tapi dorban goyrok mubalin, mukulnya yang tidak membahayakan. Bagaimana? Wujuban wajib mukulnya. Mimal dukirok, yaitu si bapak, si ibu, kakek, nenek. Kenapa anaknya ini harus dipukul? Kenapa cucunya harus dipukul? Alayah aik ala tarbiyah, karena anaknya meninggalkan sholat. Misalnya nih kita kan berangkat ke masjid, rata-rata kan jamaah malam tujuh mah udah bisa mengalahkan setan untuk ke masjid. Amin. Rata-rata sholatnya pada kemana? Oh Ustaz Dayat mah dia matinya selalu nempel terus di masjid. Sebab ke masjid ini, coba tak, ya, misalnya nih, saya tanya, ada enggak warga sini yang rumahnya dekat masjid melakukan kegiatan jauh dari masjid? Seperti kerja misalnya, rata-rata kita kerja ya, baik di mana di mana. Nah, kita itu rumah kita dekat masjid, tempat kerja kita jauh. Ustaznya di mana tempat kerjanya? Cengkareng. Cengkareng. Emang kada kita Cengkareng dari rumah? Setiap waktu pasti berangkat enggak? Berangkat. Pas ada di rumah, belum tentu begitu ada panggilan sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung datang ke masjid. Setiap ada panggilan sholat, datang ke masjid kalau ada di rumah. Datang ke Cengkareng, Pak.
Nah, berarti beratan mana tuh ke masjid sama ke Cengkareng? Ke masjid. Itu masjid itu. Ya. Misalnya kita kalau lagi ada tempat kerjaan ya, ini mah gak ada, lagi ada di rumah. Luhur kita ada di rumah, kemudiannya kemana tuh? Sholatnya di masjid. Asar kita lagi ada di rumah, kemudiannya gimana tuh? Di masjid. Tapi kadangkala ada orang yang seneng sama naik ke gunung. Apalagi gunungnya pendek, gunung tinggi. Dia sanggup itu naik ke atas gunung. Belum tentu dia sanggup dari rumah berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat. Kalau lagi ada di rumah, berarti ke gunung, naik gunung sama ke masjid, beratan mana itu? Beratan masjid. Kok kenapa beratan ke masjid daripada naik gunung? Jawabnya, karena kalau mau ke masjid, ini ada yang ngeganggu, setan. Alladzi yuwaswisu fi suduril nasi minal jinnati wan nas. Kadangkala yang ngeganggu kita ini jin. Ini jinnya bukan jin Islam ya. Wanas kadang-kadang manusia itu. Jadi kalau seandainya kita ini ke masjid kuda enteng, setiap ada azan kita lagi di rumah berangkat ke masjid, berarti kita ini sudah bisa mengalahkan jin itu. Ya bani Adam, Allah ta'budu syaitan. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Ya bani Adam, wahai bani Adam, ala ta'budu syaitan, jangan ikutin setan. Di situ memang ala ta'budu, kamu jangan menyembah setan. Apa sebabnya? Inna syaitana, sesungguhnya setan lil insani terhadap manusia aduwwun mubin, musuh yang nyata. Nah, jadi kalau ada panggilan sholat di masjid, kita padahal ada di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak datang ke masjid, berarti kita ini ikut sama siapa tuh? Tapi kita nggak merasakan ya. Kata kita, kata setan, tapi nggak mau bertanya, nggak apa-apa, sholat nggak di masjid juga. Yang penting kamu sholat, udah sholat di rumah. Akhirnya kita sholatnya di rumah. Padahal kita tahu enggak? Utama mana bagi laki-laki sholat di rumah sama di masjid? Di masjid. Tapi kadang-kala kita sholat di mana? Di rumah. Siapa ini yang nyuruh di rumah? Sholat di rumah. Cuman kita belum sadar. Ya. Seperti pengajian. Pengajian ini adalah yang merupakan ibadah. Kalau kita ngaji, berarti kita udah ngelawan setan. Kalau kita biasa ngaji terus prek, itu sebetulnya dengan kita belum sadar. Ini maaf ya, saya boleh cerita aja. Ini saya cerita. Saya berangkat umroh itu mulai dari tahun 2011 ya. Sampai kemarin saya umroh. Selama saya melaksanakan ibadah umroh, saya belum pernah ketemu sama jin, baru yang kemarin. Ini saya ceritain maaf. Jadi begini awalnya, saya setelah melaksanakan misa, saya pulang karena memang ada bakal ada tamu menemuin saya. Kata tamu itu ngebelamu saya, Pak Kiai, jam berapa di rumah? Ya saya nanti setelah sholat misa saya langsung pulang ke hotel. Ya saya mau ketemu Pak
Ya intinya langsung saya dari masjid pulang. Pas jam 9 datang itu tamu saya ngambil Pak Kiai, saya sudah di lobi hotel nih. Oh iya, saya akan turun ke lobi lalu ketemu sama teman saya itu. Kiai Badri orang Meliping, anak mungkin di sana. Akhirnya ngobrol sampai 9:30. Kata teman saya, udah malam lah, atau ya yang mau istirahat, mau tenang aja lo, gak apa-apa. Akhirnya pulang. Kebetulan saya udah ada rencana mau berangkat, mau umroh. Ya, ikutnya kata Naim. Jamaah saya ajakin, enggak lah besok yang mau umroh ini kan. Lagi besok kita kan umroh dia, besok kita mau melaksanakan umroh ke Hudaybiyah. Saya besok aja lah. Jadi jamaah itu, jamaah saya kan kebanyakan, 7 orang. Jadi jamaah lain makin banyak ya, tapi saya ngajak yang jamaah saya aja. Enggak ada yang berangkat. Lalu saya berangkat sama istri saya. Saya berangkat berdua. Cuman ada tuh orang travel, pergi kemana? Malam-malam itu udah pakai pakaian ihram. Iya, saya buka Tanaim. Oh, sama siapa? Biasa, anak-anak, punya anak-anak. Oh, Pak Kiai sekarang di Mekah masih kayak zaman dulu. Maksudnya apa? Kalau naik taksi, Pak Kiai dulu, baru Umi. Kalau turun, Umi dulu, baru Pak Kiai. Ah, masa sekarang masih begitu? Iya, sekarang masih begitu. Oh, ya udah. Jadi sekarang juga di Mekah masih begitu. Kalau kita berdua di taksi, lalu kita turunnya, naiknya belakangan, istri kita duluan, itu dibawa kabur. Makanya hati-hati nanti, kalau berdua doa gitu ya. Kalau seandainya kita umroh atau amin. Kalau seandainya turun, istri kita dulu turun, istri kita turun, itu takut dibawa kabur. Oh iya, akhirnya saya langsung berangkat. Begitu berangkat, kata Nain, langsung saya biasa ya, niat umroh. Langsung saya balik lagi ke Mekah, ke Haram, langsung saya tawaf, sa'i, selesai jam 2 malam, hampir 2:30. Subuh di sana itu 5:30. Nah, kemudian saya pulang. Begitu pulang, tawaf, saya nganteri istri saya ke kamarnya. Kan di sana walaupun kita sama istri, karena memang sudah bareng ya, nggak nyewa kamar berdua gitu. Jadi masing-masing. Nah setelah itu saya turun lagi ke bawah, walaupun malam bisa kadang ketemu dengan seseorang, kata dia tahu Indonesia. Iya, saya Indonesia. Ini dari Indonesia, saya bilang saya dari sini. Oh, orang Arabnya, orang Arab kayak begini kata gitu ya. Saya ini bukan orang. Habis apa? Saya ini jin katanya. Oh jin. Ini katanya benar, apa bohong orang gitu ya. Tapi ngomongnya pakai bahasa kita, jin pinter ya. Jin Mekah juga bisa bahasa kita. Bukan bahasa Arab gitu. Oh gitu gini. Nah saya ini yang ada di surat An-Nas kata dia. Coba baca, bisa gak surat An-Nas? Bisa lah kata saya, baca. Saya baca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinni wan nas. Ini saya, minal jin kata dia. Oh, ini jin. Lalu kata saya, apa kerjaannya di situ? Saya kerja saya begini, orang yang mau ke masjid enggak jadi, itu saya punya kerjaan. Orang yang udah niat mau sodako, gak jadi sodakonya, itu kerjaan saya. Orang yang niat mau ngaji, gak jadi ngajinya, itu kerjaan saya. Kok jahat bener kan saya itu ya? Ya memang itu saya. Saya gak senang manusia masuk surga. Kalau dia ke masjid, dia masuk surga. Kalau dia sholat, dia masuk surga. Kalau dia sodako, dia masuk surga. Saya gak demen. Saya demennya dia jadi teman saya nanti di neraka. Langsung saya punya pikiran, kalau saya dibawa lagi bahaya ini ya. Ya udahlah, saya kalau langsung. Saya, ya udah saya mau ini Bismillahirrahmanirrahim, langsung saya masuk. Itu saya diri sendirian, saya takut ada dia lagi ada itu. Si botak kemari lagi kata saya. Nah,
langsung saya baca ayat kursi terus takut sama jin itu, akhirnya sampai ke bawah itu, ya ke bawah terganggu gitu ya, lagi tidur kaget gitu, kata keponakan saya, kenapa lagi kaget terus, mimpi padahal mah kaget itu tuh, kalau ingat itu sampai sekarang pun. Nah itu, jadi setan itu kerjaannya dengan kita cuma langsung ngobrol. Dia senajak bisa, senajak memang gak gitu, dia tahu ya. Inna syaitana insani anil mubin, jelas memang setan itu musuh manusia. Dia gak senang kalau manusia kayak kita. Ini setannya lagi gendong sama kita. Kita lagi ada di masjid, baring lagi, gendong itu setan. Tapi misalnya kita udah niat melakukan kebaikan, ya saya sendiri suka ngalamin lah gitu ya. Misalnya ini ke masjid ngantongin duit 50.000 dua. Ini yang 50 untuk saudara jariah pahalanya dari pihak mertua, yang 50 saudara jariah pahalanya untuk dari keluarga saya. Kan begitu. Pas masuk ke masjid, ini dua-duanya apa satu yang kita masuk? Apakah dua-duanya ini itu ya? Apakah hanya 50 yang 50-nya beli makanan di jalan, rumah-rumah, apa bagaimana? Nah itu siapa itu urusannya tuh? Saya itu yang agak luka hati kita. Udah niat 100.000. Nah kalau seandainya langsung, udah ya langsungin 50 aja lah. Ya 50 mangga, kata setan, alhamdulillah, tak ada yang berbuat. Nah ini, itulah pekerjaannya jin kafir, setan atau iblis. Nah itu seperti kita masa bodoh terhadap anak kita, itu kan wajiban. Kita sebagai orang tua diwajibkan memerintahkan sholat kepada anak kita yang sudah umur 7 tahun. Akhir kemudian nah bodoh, masih anak-anak ini kata kita, siapa nih yang bisa mengganggu begitu? Padahal kita sudah tahu. Kita tahu bahwa kita ini wajib memerintahkan, dan kemudian kita tidak melakukannya, masa bodoh. Nah ini hasil tuh, setan menggoda kita, kata setan, alhamdulillah, enggak merintah sholat sama anaknya. Tuh. Nah ini, itulah pekerjaannya setan. Berdasarkan hadis Rasul, gimana? Di muslim ya, kalau udah umur 10 tahun di sini. Jadi kalau kita punya anak, di mana dia umurnya sudah 10 tahun, di mana dia meninggalkan sholat, nah ini wajib kita sebagai orang tua untuk memukulinya. Tapi jangan yang berbahaya, jangan sampai hancur, apalagi hancur matkulannya. Jangan sampai nyesot, kira-kiranya apa tuh di gedungnya, di sahabatnya. Cukuplah malidi ya. Kayak guru-guru ngaji zaman dulu. Kan kalau guru ngaji zaman dulu itu kalau wayang ngajarin ngaji udah siap aja kan. Kalau seandainya 3 kali gak ketemu, zaman saya ngaji di daerah saya begini, ngaji-ngaji zaman saya kecil. Alif desa abah, sebah abah. Di sana kan gitu ya waktu yang saya. Nah ini kalau sama guru, alif desa abah, sebah abah, belum bisa 3 kali. Di sahabat saya punya guru juga lah. Nah tapi gak berbahaya nyabetnya. Nah seperti itu. Jadi kita galak boleh sama anak kalau memang ada masalah tadi. Bagaimana kalau seandainya kita punya anak, kita disuruh beli rokok misalnya, anak kita ini kagak mau, digebuk sama kita, benar gak nih orang tua? Benar gak nih orang tua? Gak benar ini orang tua. Kudunya yang harus beli rokok siapa? Orang tua yang udah balik punya akal. Anak yang belum balik enggak sah belanjanya. Nah, kalau seandainya ada orang tua memerintahkan kepada anaknya untuk belanja yang belum balik, kalau orang udah mau dipukulin, dosanya orang tua. Gitu ya.
Jadi kalau ada perintah mukul juga, kalau tidak mau melakukan yang wajib. Kalau bukan itu nggak boleh, karena itu kita pukul. Ya jangan tuh. Nah itu ya. Di sini berdasarkan hadis Rasul, muru sobia disolati idza balagha sab'a sinin wa idza balagha asara sinin fadribuhu alaiha. Nabi memerintahkan kepada kita sebagai orang tua, muru kamu wahai orang tua, bapak dan ibu, kamu kakek dan nenek harus memerintahkan anak kamu apabila anak kamu ini sudah umurnya 7 tahun. Memerintahkan apa? Bisolati, memerintahkan sholat. Apabila anak kamu sudah umur 10 tahun, di mana dia meninggalkan sholat, kamu pukul. Ini nanti yang memerintahkan. Tuh ya, sedangkan orang yang bahagia itu yang mana? Wa mayyutillah wa rasulahu pakot pastau dan azimah. Man siapa orang yutillah yang taat kepada Allah, berarti nurut kepada Allah. Wa yuti rasul dan nurut kepada Rasul, pakot depas jelas orang ini bakal bahagia. Bahkan kausan al-nimah, bahagianya yang sebesar-besarnya bahagia. Nah kalau seandainya kita punya anak umur 7 tahun lalu kita perintahkan sholat, nah ini berarti kita namanya orang yang taat kepada Rasul. Jadi kalau seandainya apa yang diperintahkan oleh Rasul enggak kita ikutin, berarti kita orang yang tidak taat kepada Rasul. Kalau tidak taat kepada Rasul, ya jelas kita termasuk orang yang tidak taat kepada Allah. Kalau orang yang sudah tidak taat lagi kepada Allah, jelas orang ini bukan bakal bahagia, bakal celaka. Ya. Wal asri innal insana lafi usri. Nah mungkin saya cukupkan pengajian, saya simpulkan orang tua baik yang laki-laki maupun yang perempuan, apabila punya anaknya sudah umur 7 tahun jalan 8 tahun dan dia sudah tamis, maka orang tua tersebut diwajibkan untuk memerintahkan sholat. Kalau dia punya anak sudah umur 10 tahun dia meninggalkan sholat, ini orang tua diwajibkan untuk mengumpul anaknya. Tapi ingat, jangan yang membahayakan. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita anak-anak yang soleh dan solehah, dan juga supaya nurut apa yang kita arahkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan ada yang mau ditanyakan seputar topik ataupun di luar topik, mangga untuk mic-nya di geser. Atur nuhun Allah atas khasana ilmu-ilmunya. Hari ini kita, malam ini kita belajar tentang parenting, bagaimana anak-anak kita menjalankan kewajibannya secara islami. Jemaah yang mau bertanya tentang seputar topik ataupun di luar topik, silakan mic-nya di geser. Silakan untuk dihabiskan air minumnya, nanti diisi ulang oleh-oleh dari apa ya, air suci dari Mekah, lalu dibawa pulang ke rumah dibagikan ke anak istrinya supaya menjadi obat hati dan lahirnya, sehingga anak-anak kita, istri-istri kita menjadi penurut seperti apa yang Abah bilang tadi. Mangga yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai mau nanya nih, anak itu kan baru umur 2 ya. Nah kalau seandainya misalnya orang tua lagi kerja, anak di titik
dibikin sama TK atau demikian. Terus anak itu umur 7 tahun. Nah, kira-kira kalau anak itu gak diberikan sholat, yang dosa itu neneknya, kakeknya, atau orang tuanya. Itu aja yang bisa mulai ngomong-ngomong. Kalau seandainya anak dititipkan kepada kakek dan neneknya, sengaja orang tuanya masih hidup, kalau kakek dan neneknya menerima, berarti kakek dan nenek bisa menjadi kakeknya, bisa menjadi neneknya, wal wasi, beliau termasuk orang yang menerima wasiatan cucunya itu. Jadi siapa yang kewajiban yang tadi diminta kepada kakek dan neneknya? Yang dosa siapa? Kakek dan neneknya. Karena sudah dititipkan. Enggak bedanya begini, kita punya anak umur 7 tahun, kita titipkan ke guru ngaji. Nah itu nanti siapa yang bertanggung jawab? Guru ngajinya. Apalagi kalau kayak ditaruh di pesantren, ditaruhnya di pesantren, nah itu yang kewajiban untuk mendidik, memerintahkan sholat, segala apapun siapa? Itu gurunya. Makanya kalau seandainya anak kita pandang, laporan nama kita saya di kebun kamu itu jangan jengkel. Orang memang dia kalau tak begitu dia dosa. Iya. Kalau anak-anak kita dititipkan pembantu kita, apakah kewajiban itu beralih kepada pembantu kita, ART kita? Kalau pembantu kita yang menerima itu sama. Jadi di sana semua wasi orang yang diwasiatkan. Asalkan nitipnya semua, jangan cuma nyuruh makan, nyuruh minum aja. Nih, anak saya titipkan kepada kamu. Semuanya saya serahkan kepada kamu. Berarti di sini anak kalau bujang kita nya iya saya sanggup ngurus anak majikan misalnya anak juragan atau anak bapak, itu beliau lah yang bertanggung jawab. Oke, cukup jelas. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Mic-nya di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mau menanyakan seumpamanya seorang orang tua sudah menyuruh anaknya untuk sholat dan ngaji namanya. Kebetulan anak ini mungkin lebih cerdas gitu ya. Jadi di kenyataannya anak ini malah main gitu, namanya tidak ngaji gitu. Tapi kita tahu dia berangkat, tahu dia ke masjidnya, tapi di kenyataannya malah main. Nah itu apakah kita menerima dosa dari anak tersebut atau tidak? Kebetulan. Kalau seandainya memang anak kita ini sudah ada perintah dari kita, nah, misalnya seperti ngaji atau sholat, kita lihat dia jelas itu berangkat ke masjid. Nah, tahu-tahu bisa kita udah jelas ya, udah bawa kain misalnya kan ya, udah bawa peci, dia mau ke masjid, ternyata bukan ke masjid. Seandainya kita nya kagak tahu, ini kita nggak berusaha karena kita sudah memerintahkan. Tapi kita tahu anak kita ini bukan berangkat ke masjid, nggak ditegur. Ya saya sudah perintah ini biarlah itu, nah itu tetap harus ada. Kenapa tadi nggak berangkat ke masjid? Nah, awas, katanya ada tahdid ya. Awas kalau begitu lagi kamu, nanti akan saya misalnya diapain gitu. Jadi kalau seandainya kita nggak tahu mah bahwa anak kita itu mengkon ke tempat yang lain, nggak apa-apa. Kan kita hanya memerintahkan tadi sudah. So, ya anak kita nggak sholat kan nggak dosa. Kita memerintahkannya udah. Dan bisa jelas kita meyakin anak kita itu ke masjid. Anak kita itu berangkat ke tempat pengajian. Kita meyakin karena memang bawa Qurannya. Juga memang pakai pakaiannya juga ke tempat pengajian, ke wayah sholat memang
pakaiannya kayak pakaian sholat, ternyata bukan, tapi kita nggak tahu tuh kesono kesininya, kita mah tahunya pakai masjid, dapat pengajian, itu nggak dosa. Jadi mekel ya Abi, iya. Itu adalah kopian dari abinya di masa kecil dulu, sering mekel kemana-mana kalau ngaji ya. Jadi anak-anaknya sekarang pada nurut, begitu ya. Biasanya begitu ya. Ada lagi pertanyaan lain, satu pertanyaan tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Yai, mungkin dua topik ya. Kita kan di bulan Ramadan membaca Allahumma inna ka'afu karim tohid wa ta'afu ma'afu ya karim. Nah, apakah fadilahnya keutamaan dari doa tersebut sama kalau misalkan kita membaca itu bulan Ramadan? Lalu apa sih yang membedakan antara kalimat afu, tofa, dan kalau misalkan kita ada baca-baca kayak Allah lainnya subhanahu wa ta'ala ini, itu apa yang membedakan antara tadi kalimat afu, tofa, dan ini kumpulnya suara yang mengakuan dari dosa tadi lakukan semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan antara kalimat afu, tofa. Oh, artinya sama-sama memaafkan. Seperti inna ka'afun ya. Afu, tofar itu kan afu maaf juga memaafkan. Tofar juga memaafkan. Nah ini kalau menurut ilmu mantiknya namanya itiyan bil makna. Itu dilaki, lapannya beda, tapi mananya sama. Seperti misalnya, kayak ada doa, Allah seperti Allahumma gfir, ada wa'fu anna, wa'fir lana. Nah ini padahal wa'fu anna, ya Allah ya Rabb maafkanlah kami. Wa'fir lana, ya Allah ya Rabb maafkanlah kami. Ini sama. Isinya itu adalah istighfar juga. Cuman beda lafal, tapi maknanya sama. Kalau masalah padilah-padilah, sama ya, sama-sama berzikir. Itu. Coba jelasin. Jadi sama aja Pak, kalau misalnya kita baca dari Allah minna kafir karim, tahi wa'afu hamadun karim, di Ramadan sama di bulan Ramadan tapi sama aja untuk pembacaannya. Di pembacaan di bulan Ramadan sama di luar Ramadan itu beda. Ya. Kalau di bulan Ramadan karena memang ini dengan keberkahannya bulan Ramadan itu pahalanya pun beda. Kita melaksanakan baca satu ayat di Ramadan itu sama dengan 100 kali ayat. Kalau kita di luar Ramadan, satu ayat itu sama hanya 10 ayat pembalasan. Misalnya dia, kita hatam di bulan Ramadan satu kali, itu seperti orang yang menghatamkan 100 kali. Kalau kita hatam Al-Quran satu kali di luar Ramadan, itu sama dengan 10 kali. Jadi ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan padilahnya beda dengan di luar Ramadan. Gitu. Kalau masalah perbedaan padilah di Ramadan sama di luar Ramadan. Kenapa? Karena ini keberkahan dari bulan Ramadan.